السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي فرض علينا تعلم العلم والذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة والسلام دائمين متلازمين على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, kita berkumpul di sini pada petang ini dalam rancangan Ramadan petang ini. Lebih dahulu kita ucapkan, kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT di atas nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita insya-Allah. Selawat dan salam kita ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh keluarga dan juga guru-guru, ibu ayah kita dan sebagainya insya-Allah. Yang kita muliakan pada petang ini, rombongan dari Jabatan Penyiaran Negeri Pulau Pinang, ya. Tadi kita bersama timbalan pengarah penyiaran Negeri Pulau Pinang bersama kru-krunya, bersama penerbit-penerbit, para DJ dan kru-kru rancangan Jelajah Ramadan bagi tahun ini insya-Allah. Khususnya pada rancangan Ramadan petang ini, dan juga tidak lupakan kepada seluruh barisan pengurusan Darul Hanan, Kepala Batas Pengurus 1000 pada petang ini, dan juga kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, ibunda-ibunda yang bersama dengan kita pada petang ini insya-Allah. Kita doakan kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah, insya-Allah sentiasa diberkati dan sentiasa diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya Ramadan insya-Allah yang penuh dengan kerahmatan, yang penuh dengan keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, alhamdulillah, subhanallah. Hari ini kita mai ke sini dengan harapan mudah-mudahan Allah tur rahmat dekat kita. Kerana depan kita ni bukan sekarang orang, ya. Ada tuan-tuan guru, ada puan-puan guru yang subhanallah yang mereka yang penuh dengan keberkatan hidup mereka. Jadi kita ni nak ambil keberkatan ayah-ayah, ibu-ibu pada petang ini insya-Allah. Kita berprogram bersama dan kita juga akan insya-Allah bagi iftar bersama insya-Allah. Dan kita telah mendengarkan pengajar-pengajar yang tadi ada di telah sampaikan oleh Ustaz Hadi Azmil kita subhanallah yang begitu hebat ilmuannya dan sebagainya. Baik, jadi saya nak mulakan dengan satu lagu. Nak kena lagu boleh lah, masya-Allah, satu nasyid, satu lagu insya-Allah hiburan yang boleh mendidik jiwa kita, yang berjudul, kita mulakan dengan Assalamualaikum. Kalau tadi kan kita cerita, ustaz cerita tentang bagi salam dalam solat. Ini nak cerita bagi salam lepas sembahyang pula. Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari yang indah lagi mulia di pertemuan ini. Jadikan kasih sayang. Dah jawab belum salam tadi? Dah jawab. Panjang asal. InsyaAllah. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Amina. Jadi lagu itu tadi Assalamualaikum. Tadi kan kita dengar lagu tadi kan? Ada beberapa sunnah yang telah kita ucapkan dalam lantunan tadi. Agar ibu-ibu tahu tak? Ayah tahu tak lantunan apa? Apa dia sunnah dia? Yang pertama, bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Hukum bagi salam adalah sunnah. Hukum jawab salam adalah wajib. Tetapi yang bagi salam walaupun sunnah, pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada yang jawab salam walaupun hukumnya wajib. Itu kelebihan orang bagi salam. Assalamualaikum. Tak dengar apa? Assalamualaikum. Satu. Yang kedua adalah kita berselawat ke atas apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Ingatkan kita kepada siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan kita banyak ingat Nabi, banyak selawat kepada Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Ketiga apa dia? Ketiga ialah kita berdoa tadi kan? Ya, kita berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu jiwa ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Subhanallah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Ibu-ibu, ayah-ayah hari ini banyak doa kan? Dah doa dah kan? Dah banyak doa kan? InsyaAllah banyak doa. Jangan lupa doa kat saya nah. Boleh tak? Doa kat saya insyaAllah. Kerana kata Nabi SAW, ada tiga golongan kata Nabi yang tidak ditolak doa. Agama siapa dia? Tiga golongan kata Nabi tak ditolak doa dia. Doanya tak sia-sia. Satu ialah doa mereka yang sedang berpuasa. Ibu-ibu ayah besar dah. Doa dah. Doa dekat saya. Doa apa dia? Doa apa dia? Doa apa dia? Doa kat saya. Biar dia handsome kan tu bang. Biar sihat, biar sejahtera. Subhanallah. Doa. Doa orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah. So kita panjang masa kan. Bermula daripada kita solat subuh tadi, terbit fajar, kita berpuasa sampai terbenamnya matahari. Panjang masa boleh berdoa kan. Macam-macam doa boleh kan. Macam-macam doa. Doa kesihatan, doa berikan kita ilmu yang bermanfaat, berikan iman yang iman yang sentiasa iman dan sebagainya. Dan banyak doa yang boleh kita hafal dan kita boleh kita bacakan terutama ketika kita berpuasa dan sebagainya. So dah tiga sunnah. Satu bagi salam, yang kedua kita berselawat, yang ketiga ialah kita mendoakan kesihatan, mendoakan kesejahteraan sama ada untuk kita, keluarga kita, sama ada kita dan sebagainya insya-Allah. Okey. Kalau tadi kita bagi salam. Yang kedua, saya nak ajak ibu-ibu ayah semua untuk kita banyakkan berselawat boleh? Berselawat boleh? Selawat itu adalah antara tuntutan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Oh,
saya kan tiga golongan tadi kan. Yang kata Nabi yang tidak ditolak doanya. Satu, apa dia tak? Siapa? Doa siapa dia? Doa orang yang sedang berpuasa. Okey, alhamdulillah kita semua berpuasa. Banyakkan berdoa. Yang kedua ialah doa pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang menjalankan amanah yang dengan adil, doanya tidak ditolak, diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga ialah doa mereka yang dizalimi. Kerana doa mereka yang dizalimi akan tidak ditolak oleh Allah. Tidak ditolak oleh Allah. Tidak ada hijab dengan Allah Taala. Maka caranya untuk kita tidak mendapat, tidak terkena doa orang yang dizalimi macam mana? Jangan menzalimi orang lain. Itulah, insya-Allah. Sekiranya kita tak buat dah orang, kita tak menzalimi orang lain, insya-Allah kita tak akan terkena, mudah-mudahan, doa orang yang dizalimi, insya-Allah. Ibu-ibu sekalian, ayah-ayah yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah. Jadi petang ini petang berbahagia. Kita dah berada di hampir di penghujung fasa pertama bulan Ramadan. Hari ini dah puasa berapa dah? 9 dah hari ni kan. Malam ni masuk malam ke berapa? 10. Subhanallah, 10 pertama dan habis ni kan. Subhanallah. So macam mana cara kita untuk sentiasa kita kekal dalam bertenaga kita di dalam kita nak menggarap dan kita nak mendapatkan pahala yang berpanjangan dari Allah SWT ketika kita berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib ataupun dari maghrib sampai ke subuh balik. Macam mana? Ya, macam-macam boleh buat kan? Okey, malam ni semalam terawih dah? Nak terawih kan? Okey, insyaAllah. InsyaAllah kita akan berbuka sama-sama, iftar sama-sama dan kita akan solat berjamaah maghrib bersama-sama insyaAllah. Baik, apabila sampai sahaja waktu isyak, ya? Waktu isyak boleh? Baik, pastikan kita solat berjamaah. Baik, di surau kita insyaAllah. Kemudian dilanjutkan dengan solat surah At-Tarawih. Baik, sekiranya imam melakukan 8 rakaat, maka kita pun solat 8 rakaat insyaAllah. Boleh? Kemudian sambung 3 lagi rakaat, witir dan sebagainya. Sekiranya kita imam solat 20 rakaat insyaAllah, kita pun solat 20 rakaat, sambung 3 dan 23 lah. Baik, kita pastikan insyaAllah kita bermula solat tarawih dengan imam, berakhir dengan witir bersama dengan siapa? Bersama dengan imam. Boleh? Kemudian besok insyaAllah niat siasat, ya Allah, besok nak solat berjamaah, subuh berjamaah. InsyaAllah kita akan mendapat pahala, akan mendapat pahala sebab kita menghidupkan keseluruhan malam. Tak ada? Pahala dia bermula kita, bermula malam, awal malam hingga subuh esok akan dicatatkan kita menghidupkan malam dengan amalan-amalan sebagai orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Subhanallah, begitu hebat Ramadan yang Allah berikan kepada kita insyaAllah. Hakim Usman, kita teruskan dengan satu lagi qasidah insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya nak ajak kita semua memperbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir kita, terutama di bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkatan ini. Memperbanyakkan kita mensucikan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah kerana setiap kalimah, setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang kita sebutkan akan dilipat kali gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Insya-Allah, sama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah.
Anda tahu berapa tadi tasbih tadi? Berapa tasbih tadi, tahmid tadi, takbir, tahlil, anda tahu berapa? Subhanallah. Banyak kan? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mudah tak payah sebut? Mudah kan? Mudah disebut di lidah tetapi subhanallah begitu berat timbangannya pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ketika kita berpuasa, kita berdoa, kita bertasbih, kita bertakbir, bertakbir, bertahlil subhanallah, kita mengisi masa kita dengan ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan amalan ini ya Allah Engkau teruskan ya Allah, kekalkan kami istiqamah ya Allah hingga ke akhir hayat kami. Kata amin. Amin. Tak dengar amin. Amin. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah subhanallah. Jadi kita khatir pada petang ini dalam rancangan Ramadan petang ini. Kita bersama dengan tim pengarah, kita penyiar dengan Kopina. Kita bersama dengan subhanallah pemimpin-pemimpin masyarakat subhanallah. Kita bersama dengan para penerbit. Ni kita dah dengar suara-suara dalam radio kan. Hari ni main semua ni. Di negara kita ni. Ada DJ dan semua-semua ada lah. Ada DJ dia, ada penerbit dia, ada kru-kru. Yang selama kita dah dengar kan. Radio buka radio Penang kan, Mutiara FM segalanya untukmu kan. Macam mana kata? Mutiara FM kan? Segalanya untukmu, untuk kita semua subhanallah, untuk ibu-ibu, untuk ayah-ayah subhanallah. Ini semua nikmat berkasih sayang. Mungkin kita sebelum kita bertemu di luar udara, ya, kita dengar suara mereka. Hari ini kita bertemu dengan mereka. Semua bertemu dengan DJ kemudian kita dan sebagainya subhanallah. Ini merupakan antara nikmat Ramadan yang dikatakan bulan berkasih sayang, bulan kasih sayang. Ya, bulan Ramadan ya, kita menyantuni orang-orang tua, ya, kita menyantuni fakir miskin, kita menyantuni anak-anak yatim dan sebagainya, kita menyantuni jiran-jiran kita, sahabat handai kita dan sebagainya. Hari ini kita berpuasa sama-sama, kita berpupuk sama-sama subhanallah. Sekolah senonoh sangat-sangat subhanallah. Inilah nikmat Ramadan yang kena kita, yang sepatutnya, sewajarnya, sewajibnya kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua merupakan berkat siapa dia? Baginda Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita berkasih sayang, ya. Rasulullah menyampaikan risalah kepada kita supaya kita berkasih sayang. Jangan kita menyakiti antara sesatu, antara sesama kita dan sebagainya insyaAllah. Baik, jadi sebagai tanda kita mensyukur nikmat Allah, sebagai tanda kita menyatakan kesungguhan kita, menyatakan keseronokan kita kerana kita ditakdirkan menjadi salah seorang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita menzahirkan rasa kegembiraan tersebut dengan satu qasidah penutup insyaAllah. Sama-sama saya rasa ibu-ibu, ibu-ibu, ayah semua boleh ikut insyaAllah. Ya Hanana. Ya? Ya Hanana itu maksudnya alangkah seronoknya, alangkah beruntungnya kami menjadi umat sahabatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hana. Ya Hana. Ya Hanana itu apa dia tadi? Alangkah beruntungnya kami menjadi siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hanana bukan ya banana. Banana itu pisang kan? Banana pisang kan? Ya Hanana itu bukannya anak sudah kena. Anak sudah kena. Kata kita ini kan, ini tadi pun sudah kena kan? Ya Hanana itu bukannya anak sudah lena. Tak lena lagi kan? Tak lena lagi. Kita buka puasa dulu. InsyaAllah jangan lena lagi. InsyaAllah kita beraya Hanana sebagai hiburan kita untuk bilik jiwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah seronoknya kita, alangkah beruntungnya kita menjadi umat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بزهور الهادي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هدى نبي محمد ذلك الفضل من الله سمسم يا هدى نبي berkahwin, berselawat dan sebagainya. Kita melakukan amal-amal kebajikan dan sebagainya. Mudah-mudahan dilipatkan gandakan pahala kita daripada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang terlibat, Jabatan Penyiaran Negeri Pinang, seluruh para pengetmin, para DJ, kru-kru yang terlibat dan seluruh barang badan seluruh pengurusan dari Hanan ya, khusus di Rempatas Pinang dan ibu-ibu, ayah-ayah. Saya mohon maaf dan salah dan silap itu keluhan dari saya. Mohon maafkan saya, doakan saya. Kita bertemu kembali dalam rancangan
Ramadan petang ini di Syria akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.